Sakit hati itu, itu seperti benih dendam, ya, seperti dia. Itu seperti benih. Nah, benih itu, kalau kita lempar ke hati, itu cepat sekali tumbuhnya, ya. Dia bisa mengakar, bisa tumbuh secara cepat. Bahkan di dalam hati, itu dia bisa jadi pohon yang sangat besar sekali. Bahkan dendam itu bisa membuat orang hari-harinya dipenuhi dengan sumpah serapah, mendoakan yang buruk-buruk. Bila orang sudah mempunyai dendam dan berniat untuk pengen membalaskan dendamnya, maka sebenarnya dia siap-siap menggali dua kuburan. Kuburan yang pertama adalah kuburan yang dia gali, adalah kuburan orang yang menyakiti hati dia. Dan yang kedua adalah tanpa dia sadari dia lagi menggali kuburannya sendiri. Karena waktu pada saat proses mau membalaskan dendam, pikiran dia, konsentrasi dia, energi dia itu habis hanya untuk memikirkan hal-hal seperti itu saja. Memikirkan sakit hatinya, memikirkan bagaimana caranya dia balas dendam, selalu orang itu terus yang dia pikir. Akhirnya, konsentrasi ke hal-hal yang lain itu sudah hilang. Gitu, harusnya pikiran dia itu dia gunakan untuk energi, dia dia gunakan untuk energi, energi yang positif, pikiran dia dia gunakan untuk pikiran-pikiran yang positif. Akhirnya, energi dan pikirannya itu habis hanya untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Nah, tanpa kita sadari atau tanpa orang yang pengen balas dendam, itu sadari bahwa dia lagi menurunkan level hidup dia. Bahkan, level hidup dia itu lebih buruk daripada orang yang ingin dia balaskan dendam itu. Bahkan, banyak sekali orang yang ingin balas dendam itu hidupnya berakhir di penjara. Mahatma Gandhi pernah berkata, "Jika mata dibalas dengan mata, maka dunia ini akan buta." Memang tidak ada yang baik dari balas dendam, tetapi ya, yang namanya sakit hati, ya sudah, sakit hati aja. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membalaskan dendam dengan cara yang sangat elegan sekali? Tanpa harus merusak Anda untuk menjadi seorang yang negatif, bahkan sampai masuk penjara, tanpa harus merusak hidup Anda, dan tanpa harus merusak hati Anda, sikap yang Anda harus lakukan adalah: yang pertama, perbaiki dirimu lebih baik daripada yang sebelumnya. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Balas dendam yang terbaik adalah menjadikan diri kita lebih baik." nah bayangkan apa yang terjadi misalnya anda disakiti orang atau anda anda lagi disakiti orang diremehkan orang dan anda dendam nah pada saat itu justru anda jatuh storynya anda itu hal-hal yang sedih hal mencaci maki uh, instagram media sosial anda dipenuhi dengan keluhan caci maki kesedihan dan semuanya ya mereka yang menang Orang itu yang menang. Bayangkan apa yang akan ada dalam pikiran mereka apabila mereka menyakiti hati Anda dan Anda tidak berbuat apa-apa. Story Instagramnya fine fine aja, baik baik aja. Instagramnya baik baik aja, Facebooknya status di di lain, status di 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 WhatsApp Anda semuanya baik baik ada baik, baik baik aja. Tidak menunjukkan hal-hal bahwa Anda itu disakiti, Anda akan kelihatan sangat elegan sekali. Bersikaplah normal, seperti tidak terjadi sesuatu. Kenapa? Salah satu tujuan mereka membuat Anda sakit hati atau meremehkan Anda, Anda akan berkicau di media sosial. Nah, kalau Anda berkicau, berkeluh kesah, memaki mengumpat di media sosial itu yang mereka harapkan. Tetapi apa yang terjadi apabila pada saat mereka meremehkan, mereka menyindir, mereka merendahkan Anda terus tiba-tiba media sosial Anda baik-baik saja, bahkan Anda story-nya fine-fine aja seperti tidak terjadi sesuatu. Artinya apa yang dalam pikiran mereka? Kok dia tidak sakit hati ya? Nah, itu yang bisa membuat kita menang. Ingat loh, ada kata pepatah, good fighter never show their pain. Petarung yang baik tidak pernah memperlihatkan kesakitannya di depan orang lain. Jangan perlihatkan kesakitanmu di depan orang lain. Buatlah hidupmu lebih baik daripada sebelumnya. Buatlah dirimu lebih hebat daripada sebelumnya. Nomor dua, milikilah pemahaman. Walaupun seberapa banyak orang yang menyakiti hati Anda, asal bukan dirimu sendiri. Kenapa sakit hati itu berasal dari pikiran dan hati kita sendiri? Sakit hati adalah prasangka dari pikiran dan hati kita sendiri. Kalau kita selalu berprasangka baik, kalau kita selalu berprasangka yang 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 positif, semuanya akan kembali ke positif. Bahkan kita tidak pernah tahu kalau ada orang yang menyakiti hati kita, orang yang meremehkan hati kita. Jangan izinkan dirimu untuk menyakiti hatimu sendiri. Kalau hati Anda Menyakiti diri Anda sendiri itu yang terjadi adalah Anda akan, misalnya, Anda disindir di media sosial. Anda akan selalu kepoin media sosialnya. Dia, kalau sudah dikepoin media sosialnya, dia. Akan terjadi sakit hati lagi. Stalking-stalking yang terjadi adalah sakit hati lagi. Cari tahu tentang kabar orang yang bikin sakit hati yang terjadi adalah sakit hati lagi. Jadi, intinya, jangan izinkan dirimu untuk menyakiti hatimu sendiri. Biarlah orang lain yang menyakiti, asal jangan dirimu sendiri. Yang ketiga adalah. Benar, ada yang menyakiti, tapi ingat, banyak yang sayang sama kita. Fokus kepada hal-hal yang besar, jangan hal-hal yang kecil. Namanya hidup, memang ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah, ada yang bersama Anda, ada yang tidak bersama Anda, ada yang menyakiti Anda, dan pasti akan ada orang yang menghargai Anda. Berfokuslah kepada orang-orang yang menghargai Anda. Berilah waktu kepada orang-orang yang menghargai Anda. Jangan beri ruang kepada sakit hati hanya memikirkan satu dua orang yang tidak memikirkan Anda. Anda tiap malam memikirkan dia, tapi dia yang menyakiti hati Anda sudah nggak tahu lagi. Dia tidak memikirkan Anda lagi gitu. Jadi Jangan buang-buang energi untuk memikirkan mereka yang menyakiti hati kita. Jangan buang-buang energi untuk memikirkan balas dendam kepada mereka yang menyakiti hati kita. Berilah energimu, berilah aura positifmu, berilah sikapmu kepada orang-orang yang menyayangi kita. Sikap yang keempat, apabila Anda diremehkan, apabila Anda dijatuhkan, apabila Anda disakiti hatinya adalah live your life. Hiduplah lebih hidup. Kalau yang kemarin Anda hidup bersama mereka, Anda tertekan bersama mereka, Anda jadi bahasanya jadi kutu kupret bersama mereka, Anda nggak dihargai di sana, anda tidak, Anda diremehkan di sana, Anda disakiti hati di sana. Saatnya pada saat sudah tidak bersama orang-orang yang menyakiti hati Anda, Anda hidup, Anda terbang tinggi, Anda bebaskan diri Anda, Anda nikmati hidupmu, nikmati Anda traveling kemana pun yang Anda mau. Kalau Anda suka kuliner, kulinerlah kemana. Kalau Anda suka traveling, travelinglah kemana yang Anda mau. Anda nikmati hidup. Mu. Lakukanlah yang betul-betul Anda sukai, bukan hanya kelihatan orang, bukan melakukan apa yang orang-orang lain sukai, dan Anda tidak sukai. Sekarang, saatnya Anda melakukan apa yang Anda sukai. Jadi, ada empat sikap balas dendam yang terbaik. Yang pertama adalah perbaiki dirimu lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua adalah milikilah pemikiran atau mindset bahwa walaupun semua orang menyakitimu, kalau dirimu tidak menyakiti dirimu sendiri, dirimu tidak akan tersakiti. Yang ketiga adalah benar ada yang menyakiti, tapi banyak sekali yang menyayangi Anda. Dan yang keempat adalah bebaskan hidupmu, live your life. Empat itu adalah balas dendam yang terbaik apabila Anda disakiti, apabila Anda tidak dihargai. Teman-temanku sekalian, balas dendam yang dengan konteks positif tadi itu bisa membawa Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Saya tidak menyarankan Anda untuk melakukan balas dendam yang negatif. Balas dendam yang negatif selalu berujung kepada penderitaan selalu berujung kepada hal yang tidak baik. Saya cuma ingatkan satu hal kepada Anda, apabila Anda disakiti dan Anda berhasil membalaskan dendam. Setelah Anda berhasil membalaskan dendam itu, kesenangan Anda setelah habis balas dendam itu hanyalah sementara. Karena setelah itu, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dari balas dendam tersebut. Weak people revenge, strong people forgive. Jadi, pada saat kita disakiti, balas dendamlah dengan sempurna, yaitu jadikan dirimu lebih baik daripada yang sebelumnya, dan jadikan balas dendam itu adalah balas dendam yang terbaik. Terima kasih, sukses buat kita semuanya.